Rak tanaman hias adalah rak yang digunakan untuk menempatkan tanaman hias di dalam rumah atau di luar ruangan. Rak ini biasanya terbuat dari kayu atau bahan lain yang kuat dan tahan lama dan memiliki beberapa tingkat atau lantai untuk menempatkan banyak tanaman hias. Rak tanaman hias juga biasanya dilengkapi dengan kaki atau dudukan yang membuatnya stabil dan aman digunakan. Rak tanaman hias dapat membantu menambah keindahan dan nuansa alami di rumah, serta menjadi tempat yang tepat untuk merawat dan mengelola tanaman hias. Ada beberapa keuntungan dari menggunakan rak tanaman hias di antaranya, 1. Membuat rumah terlihat lebih indah dan alami. Rak tanaman hias dapat menambah nuansa alami dan keindahan di rumah, khususnya jika dipenuhi dengan tanaman hias yang cantik dan segar. 2. Memaksimalkan ruang. Rak tanaman hias memungkinkan Anda untuk menempatkan banyak tanaman hias di dalam rumah tanpa perlu mengambil terlalu banyak ruang di lantai atau meja. 3. Memudahkan dalam merawat dan mengelola tanaman hias. Rak tanaman hias membuat tanaman hias lebih mudah dijangkau dan diperhatikan, sehingga Anda dapat dengan mudah melakukan perawatan seperti menyiram, memangkas, atau memberi pupuk. 4. Meningkatkan keamanan. Rak tanaman hias yang dilengkapi dengan kaki atau dudukan yang stabil dapat mencegah tanaman hias jatuh atau terguling, sehingga lebih aman untuk digunakan di rumah. 5. Menambah nilai estetika. Rak tanaman hias yang dirancang dengan baik dan sesuai dengan desain rumah dapat meningkatkan nilai estetika dan kenyamanan di rumah. Untuk membuat rak tanaman hias, Anda dapat menggunakan bahan seperti kayu, besi, atau bahkan bahan daur ulang seperti kaleng bekas atau botol plastik yang telah dibersihkan. Kuncinya adalah memilih bahan yang kuat dan tahan lama, serta sesuai dengan desain dan kebutuhan Anda. Pastikan juga untuk menyediakan media tanam yang sesuai untuk tanaman hias yang akan ditanam di rak tersebut, seperti tanah, kerikil, atau bahkan air. Ada banyak model rak tanaman hias yang dapat Anda pilih sesuai dengan kebutuhan dan desain yang Anda inginkan. Beberapa contoh model rak tanaman hias yang populer adalah rak kayu, rak besi, rak tangga, rak taman vertikal, dan rak taman terapung. Anda juga dapat membuat sendiri model rak tanaman hias yang sesuai dengan selera dan kebutuhan Anda dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar Anda. Jangan lupa untuk mempertimbangkan faktor kekuatan, stabilitas, dan ketahanan rak tanaman hias yang Anda pilih agar dapat menjaga tanaman dengan baik. Ketahanan sebuah rak tanaman hias tergantung pada bahan yang digunakan untuk membuatnya, serta bagaimana Anda menjaga dan merawat rak tersebut. Rak yang terbuat dari bahan kayu atau besi yang berkualitas biasanya dapat bertahan selama beberapa tahun jika dalam keadaan baik. Namun, jika Anda tidak menjaga rak tanaman hias dengan baik, seperti tidak membersihkannya secara teratur atau tidak melakukan perawatan yang tepat, maka ketahanan rak tersebut dapat berkurang. Oleh karena itu, penting untuk selalu merawat rak tanaman hias Anda agar dapat bertahan lebih lama. Rak tanaman hias dapat diletakkan di berbagai tempat, tergantung pada kebutuhan dan desain yang Anda inginkan. Beberapa tempat yang dapat Anda pertimbangkan adalah di teras atau bakul rumah, di dekat jendela untuk mendapatkan cahaya matahari, atau di dalam ruangan sebagai hiasan tambahan. Anda juga dapat menempatkan rak tanaman hias di taman atau di halaman rumah untuk menambah keindahan taman Anda.
Pilihlah tempat yang sesuai dengan jenis tanaman yang Anda tanam agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Rak tanaman hias adalah rak yang digunakan untuk menempatkan tanaman hias di dalam rumah atau di luar ruangan. Rak ini biasanya terbuat dari kayu atau bahan lain yang kuat dan tahan lama dan memiliki beberapa tingkat atau lantai untuk menempatkan banyak tanaman hias. Rak tanaman hias juga biasanya dilengkapi dengan kaki atau dudukan yang membuatnya stabil dan aman digunakan. Rak tanaman hias dapat membantu menambah keindahan dan nuansa alami di rumah, serta menjadi tempat yang tepat untuk merawat dan mengelola tanaman hias. Ada beberapa keuntungan dari menggunakan rak tanaman hias di antaranya, 1. Membuat rumah terlihat lebih indah dan alami. Rak tanaman hias dapat menambah nuansa alami dan keindahan di rumah, khususnya jika dipenuhi dengan tanaman hias yang cantik dan segar. 2. Memaksimalkan ruang. Rak tanaman hias memungkinkan Anda untuk menempatkan banyak tanaman hias di dalam rumah tanpa perlu mengambil terlalu banyak ruang di lantai atau meja. 3. Memudahkan dalam merawat dan mengelola tanaman hias. Rak tanaman hias membuat tanaman hias lebih mudah dijangkau dan diperhatikan, sehingga Anda dapat dengan mudah melakukan perawatan seperti menyiram, memangkas, atau memberi pupuk. 4. Meningkatkan keamanan. Rak tanaman hias yang dilengkapi dengan kaki atau dudukan yang stabil dapat mencegah tanaman hias jatuh atau terguling, sehingga lebih aman untuk digunakan di rumah. 5. Menambah nilai estetika. Rak tanaman hias yang dirancang dengan baik dan sesuai dengan desain rumah dapat meningkatkan nilai estetika dan kenyamanan di rumah. Untuk membuat rak tanaman hias, Anda dapat menggunakan bahan seperti kayu, besi, atau bahkan bahan daur ulang seperti kaleng bekas atau botol plastik yang telah dibersihkan. Kuncinya adalah memilih bahan yang kuat dan tahan lama, serta sesuai dengan desain dan kebutuhan Anda. Pastikan juga untuk menyediakan media tanam yang sesuai untuk tanaman hias yang akan ditanam di rak tersebut, seperti tanah, kerikil, atau bahkan air. Ada banyak model rak tanaman hias yang dapat Anda pilih sesuai dengan kebutuhan dan desain yang Anda inginkan. Beberapa contoh model rak tanaman hias yang populer adalah rak kayu, rak besi, rak tangga, rak taman vertikal, dan rak taman terapung. Anda juga dapat membuat sendiri model rak tanaman hias yang sesuai dengan selera dan kebutuhan Anda dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar Anda. Jangan lupa untuk mempertimbangkan faktor kekuatan, stabilitas, dan ketahanan rak tanaman hias yang Anda pilih agar dapat menjaga tanaman dengan baik. Ketahanan sebuah rak tanaman hias tergantung pada bahan yang digunakan untuk membuatnya, serta bagaimana Anda menjaga dan merawat rak tersebut. Rak yang terbuat dari bahan kayu atau besi yang berkualitas biasanya dapat bertahan selama beberapa tahun jika dalam keadaan baik. Namun, jika Anda tidak menjaga rak tanaman hias dengan baik, seperti tidak membersihkannya secara teratur atau tidak melakukan perawatan yang tepat, maka ketahanan rak tersebut dapat berkurang. Oleh karena itu, penting untuk selalu merawat rak tanaman hias Anda agar dapat bertahan lebih lama. Rak tanaman hias dapat diletakkan di berbagai tempat, tergantung pada kebutuhan dan desain yang Anda inginkan. Beberapa tempat yang dapat Anda pertimbangkan adalah di teras atau bakul rumah,
di dekat jendela untuk mendapatkan cahaya matahari, atau di dalam ruangan sebagai hiasan tambahan. Anda juga dapat menempatkan rak tanaman hias di taman atau di halaman rumah untuk menambah keindahan taman Anda. Pilihlah tempat yang sesuai dengan jenis tanaman yang Anda tanam agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.